Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amaz.my, di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar terbaru pada BlackBerry, iaitu BlackBerry Z30. BlackBerry Z30 membawakan skrin bersaiz 5 inci dan paparan 720p. Terlebih lalu, mari kita lihat reka bentuk peranti ini. Pada bahagian belakang, kita ada kamera 8MP. Pada bahagian tepi, butang kualan suara dan di antaranya adalah butang untuk akses pantas voice control. Pada bahagian bawah, mikrofon. Tiada apa-apa pada bahagian bawah melainkan ruangan untuk membuka peranti. Pada bahagian kiri peranti pula kita ada ruangan untuk micro USB dan juga HDMI. Dan pada bahagian atas kita ada audio jack dan butang kuasa. BlackBerry Z30 ini dijana menggunakan BlackBerry OS 10.2, di mana ia membawakan beberapa penambahbaikan bersama-sama dengannya. Termasuk salah satunya adalah ikon untuk BlackBerry Hub untuk akses pantas ke BlackBerry Hub. Selain daripada itu, pada bahagian lock screen pula, kita boleh melihat notifikasi dengan tab pada ikon. BlackBerry 10.2 juga turut membawakan perubahan pada bahagian setting, di mana ia kini menggunakan latar berwarna hitam. Di samping itu, menyertakan ruangan untuk App Manager. Dan bersama-sama dengannya, sekiranya rakan anda menghantar mesej, sebagai contoh, melalui BBM, maka ia akan memaparkan notifikasi pada bahagian atas dan anda boleh terus membalasnya daripada skrin tersebut. Ini memudahkan anda sekiranya anda menggunakan aplikasi seperti permainan ataupun sedang menonton video untuk membalas mesej serta-merta melaluinya. Seperti Z10 sebelum ini, ia turut membawakan kerangka belakang yang boleh dibuka. Sebagai contoh, bila dibuka, ia akan sebegini, tetapi bahagian baterinya tidak boleh ditanggalkan. Pada bahagian belakang, kita boleh memasukkan micro SD dan juga SIM. Pihak BlackBerry juga turut menyertakan aksesori khas untuknya. Sebagai contoh, untuk ni kita ada smart cover, di mana bila kita buka ni, maka ia akan aktifkan skrin. BlackBerry Z30 ini akan dijual di pasaran Malaysia bermula bulan Oktober ni pada harga RM1,998.